Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi ini hari apa sih? Hari Sabtu. Jadi hari ini itu hari kepulangannya Mas Dimas. Jadi dia sudah melanglang buana selama 2 minggu lebih, 2 minggu lebih. Aku ditinggal sendirian di rumah. So, hari ini Mas Dimas pulang. Dan tadi malam ditelepon kan. Aku pesawat jam 1 sampai Jakarta jam 5 jemput ya gitu. Dan dia tuh telepon gue jam 3.47. Jam 3.47 pagi, bayangin guys. Jadi sekarang kita lagi siap-siap. Kita bakal jemput dia. Dan tadi juga tiba-tiba adik gue yang viola gitaria, gue lagi tiduran nonton drakor K-drama, terus tiba-tiba kak bangun, gue pikir mau ngapain ya, terus jangan bercatokan, gue disuruh bangun, terus dia nyatok rambut gue, padahal kemarin gue habis dari salon, au rajin amat. So jadi kita sekarang lagi dendong, ini jangan ditiru ya guys, dan jangan dibully juga karena gue jujur gue nggak bisa dandan sebenarnya. Jadi ini cuman step-step yang gue tahu aja. Jadi ada kejadian yang sebenarnya gue rada takut kalau ketemu si Mas Dimas ini, ketemu Papa Dimas, karena kemarin gue sempet bawa mobilnya. Dan jadi dia kan kalau mobilnya dimodifkan, jadi peleknya itu apa sih yang keluar dari ban tuh, loh gue ngerti namanya apa yang keluar dari ban. Nah pas lagi mau bayar e-tol, karena kan kalau misalnya gue mikir itu jauh banget kan, kalau gue ke apa tempelin tap ke e-tolnya itu, gue mepetin lah, ternyata krek, mampus gue, ternyata peleknya kena. Gue ngomongnya sih sama dia, tadi aku nyerempet, peleknya kena dikit. Gue bilangnya gitu, dikit. Tapi gue gak tahu nanti pas dia lihat gimana. Sedangkan dia maunya dijemput pakai mobil dia. Terpaksa tadi gue langsung beli apa sih yang panjang-panjang tuh buat di tol yang ditep-tep tuh loh, gue terpaksa beli karena gue gak mau lagi sampai kejadian yang sama. Jadi ntar gue mau tahu reaksi dia ketika ngeliat peleknya gimana, nanti kita videoin ya guys ya. Pasti banget hal yang pertama kali ketemu, misalnya udah ketemu gue nih terus kita ke parkiran, yang dilihat pasti pelek-peleknya, percaya sama gue. Nanti kita videoin ya. Yaudah guys, nanti pas kita udah mau berangkat dari rumah, kita videoin lagi, oke? Okay? Aku dandan dulu ya. Oke guys, aku udah ready. Tadi kan jadi kan aku dandan, kamar aku kan di lantai atas. Aku turun ke bawah, cuk. Adikku baru selesai mandi. Itu pun belum dandan. Terus Eke harus nungguin lagi. Tiduran lagi dia di kasur. Dedek! Kan dia ke atas dandan. Gak apa-apa! Ini urusan gue ngecek keluar ternyata gerimis. Semoga papa di pesawat aman-aman aja dan selamat sampai tujuan. Amin. Dan semoga kita bisa bertemu. Nyampe tadi tuh pesawat jam 1.10, jam 13.10. Nyampe jam 16.50. Sekarang udah jam 4. So you must to go. Hurry up! Dia
Kalau gue untungnya karena nggak terlalu suka dandannya ala-ala gimana, jadi nggak pernah lama kalau dandan. Ini adek gue yang satu ini nih, lama banget. Belum pakai ini lah, belum pakai ini lah, belum pakai ini. Banyak. Yaudah guys, nanti kalau kita di mobil, kita vlog lagi ya. Oke guys, sekarang aku udah di mobil. Lagi nunggu si cantik Viola Gitari ya, adikku tersayang, lama banget. Dan ini kondisinya hujan. Bisa dilihat hujan. Kurang lebih perjalanan sih kayaknya sekitar 1 jam. Mudah-mudahan gak macet ya. Tapi kan apa namanya, Mas Dimas juga masih ada bagasi, pasti nunggu bagasi dulu. Jadi sebenarnya ada mobil lain, tapi dia tetap mau dijemputnya pakai mobil ini gitu. Jadi kadang kalau misalnya dia tuh rada susah bangun pagi. Kadang gue kaget bangun pagi nih orang mau ngapain sih bangun pagi. Pas gue cek ke bawah, lo tau semua dia lagi ngapain? Lagi ngelap nih mobil, ini mobil lagi dilap. Yang kalau kalian pernah nonton video YouTube yang kita ke Dufan itu, dia bangun pagi-pagi, dia ngelap mobilnya saking gazebo, kanebo nggak ada. Jadi dia ngelap pakai kolornya dia sendiri yang udah nggak kepake. Digulari. Masya Allah, payung yang satunya. Ya udah guys, kita mau jalan dulu ya. Kita doain itu selamat dan gak telat. Macet guys, baru masuk tuh langsung macet. Gimana dong ini? Ntar Pak Lurah marah-marah. Ini nih ya. Tuh banyak banget transformer. Mana hujan? Ojek, nggak ada ojek, macet lagi. Ya udah guys, mau fokus nyetir dulu. Doain semoga selamat dan sampai tujuan dengan tepat waktu. Emang apa sih? Transformer guys, mengerikan. Dah, tata. Jadi guys, kita hujan-hujanan. Enggak hujan, hujannya kecil sih. Cuman tadi kita muter-muter salah nyari parkiran. Parkiran dari mana sih kita tadi pas ke EF, ternyata ke parkir inap. Jadi kita parkirnya di D. Sedangkan Pak Lurah di EE ini berapa sih? Berarti jalan kaki apa sono dong? Hah? Jalan kaki apa sono dong? Nah iya. Enggak. Lah, tapi ini kedatangan. Iya. Tapi ini bukan. Kita ke Indomaret dulu. Alfamart apa Indomaret? Sana. Alfamart. Mau beli Aqua soalnya Pak Lurah sakit gigi. Obatnya udah gue bawa, guys. Katanya dia di ujung F, sekarang ternyata di D.
Berarti bukan F dia ngomongnya. Berarti E. Ya kan E, tadi kamu bilang di ujung. Tadi kamu kan bilang di ujung kan? Iya, nggak boleh di situ. Oke, udah nggak ketemu 10 tahun. Orang LDR, bukan LDR. Perdebatan antara suami istri yang bukan romantis romantis miskomunikasi marah-marah. Abisnya kita mau kemana guys? Kalau ditanya tuh jawab. Apa? Abis ini kita mau kemana sama mamam? Kan gak kedengeran, mau ke sini dong. Mau makan nih pagi. Apa? Belum makan mulai pagi. Gak kedengeran, yang gede dong. Belum makan mulai pagi. Makin kecil aja suaranya. Gigi. Hah? Gigi. Apa sih? Sakit gigi. Pengen ngomong pelan banget. Yaudah guys, abis ini kita mau makan dulu. Sampai di sini vlog kita menjemput suami. Au. Udah lama banget. Baru pertama kali ditinggal lama. Apa ini? Pacar saya mana ya? Pacar saya mana? Pacar dengan dia ke mana, Pak? Udah dulu. Ada. Jangan lupa. Gigi bisa ngomong. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya vlog kita. Bye bye. Guys, jadi tadi kan tadi aku bilang sama netizen ini kalau misalnya nggak hujan, ini pasti pertama kali datang yang dilihat bukan bininya tapi yang dilihat mobilnya. Tapi karena berhubung hujan dan gelap, jadi dia nggak ngelihat mobilnya. Jadi kita belum tahu reaksi dia gimana. So ini kita mau cari makan dulu, nanti kita lanjut lagi pas kita lagi makan sambil kangen-kangenan sama dia. Gigi, maaf sayang. Ya udah, kita cheers dulu guys. Kita nggak jadi makan di mall. Tadi kita mau makan di Citos guys ceritanya, cuman ternyata kita salah jalur. Harusnya kalau misalnya kejor itu naik yang apa namanya dari kalau dari bandara itu naik yang ke sebelah kiri di atas. Kita tadi di bawah, jadi keluarnya Bekasi Barat. Akhirnya makan di rumah juga. Dan hal yang pertama dilakukan adalah melihat ikan koi-nya. Tuh. Kan? Ya udah guys, sampai di sini dulu. Ini kita kelaparan semua. Kita kelaparan, kita makan ini requestan Pak Lurah semua. Sayur asam, ikan teri sama apa namanya, Dek? Orek tempe. Ya udah guys, sampai sini dulu. Thanks banget udah nemenin aku sama adik aku tercinta. Dan alhamdulillah Pak Lurah sampai dengan selamat di rumah ini. Support channel kita juga terus. Ih, gimana sih bahasa gua? Support terus channel aku sama Dimas. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe biar kita makin semangat bikin vlognya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.